Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, tanah selama ini hanya dipakai untuk menanam buah dan sayur-sayuran. Namun siapa sangka jika tanah ternyata bisa menyembuhkan penyakit. Jauh sebelum sains menemukan, Rasulullah sudah mengamalkan pengobatan memakai tanah. Lantas, seperti apa proses penyembuhan tanah dalam tubuh? Penyakit apa yang bisa disembuhkan tanah? Benarkah tanah lebih cepat menyembuhkan dari obat-obatan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Apa keistimewaan tersembunyi dari tanah? Al-Quran sebenarnya telah menjelaskan bagaimana tanah memberikan manfaat bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak." Al-Quran, Surah Ar-Rum, ayat 20. Ayat tersebut menjelaskan, manusia sejatinya memiliki hubungan yang erat dengan tanah. Selain diciptakan dari tanah, berbagai pangan dan tanaman yang dikonsumsi juga berasal dari hasil tanah. Permukaan bumi dengan ketinggian yang berbeda juga bisa menumbuhkan tanaman yang berbeda, baik jenisnya maupun rasanya. Unsur yang berbeda-beda juga menghasilkan buah, sayur, tanaman obat yang sama jenisnya, namun berbeda kandungan dan rasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, diserami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya." Al-Quran, Surah Ar-Ra'd, ayat 4. Ayat tadi menunjukkan bahwa pada proses cocok tanam, tanah berperan penting terhadap khasiat yang dikandung oleh tanaman. Contohnya saja, tanaman kurma. Ibnul Qayyim menafsirkan hadis tentang khasiat kurma ajwa sebagai penangkal racun. Hal ini ternyata adalah pengaruh dari struktur tanah dan suhu udara tanaman. Masing-masing tanah juga memiliki sifat khas dan tekstur. Menurut Ibnul Qayyim, pangan dan obat-obatan terbaik justru berasal dari hasil tanah yang dekat dengan tempat manusia bermukim. Jika penduduknya baik, maka menurut Ibnul Qayyim, tanah juga akan ikut subur. Sebaliknya, jika penduduknya jorok dan tidak baik, kualitas tanah juga buruk. Tapi kurma ajwa dan minyak zaitun menjadi pengecualian. Sebab tumbuhan ini telah diberkahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah akan tetap tumbuh dengan baik dimanapun tempatnya. Pengaruh tanah ternyata tak hanya berefek pada tanaman, tapi juga pada manusia, tak terkecuali Rasulullah SAW. Lalu, manfaat apa yang dirasakan Rasulullah saat memakai tanah? Manfaat tanah selama ini mungkin disepelekan, tapi ternyata pernah dipakai langsung oleh Rasulullah sebagai salah satu obat. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada orang yang mengeluh sesuatu seperti mempunyai bisul atau luka, beliau bersabda seraya jari-jarinya begini dengan tanah. Kemudian beliau mengangkatnya dan mengatakan, "Dengan nama Allah, debu tanah kami dengan ludah, sebagian dari kami, semoga yang sakit di antara kami dapat disembuhkan dengan izin Rabb kami." Hadis riwayat muttafaq alaih. Selain sakit fisik, tanah pun telah terbukti menyembuhkan sakit batin. Pengobatan ini pernah dirasakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Ibnul Qayyim, pengobatan menggunakan tanah untuk ruqyah termasuk bentuk terapi yang mudah dan ringkas, namun amat berkhasiat dan bisa digunakan untuk apa saja. Namun, penyembuhan kulit dan luka lah yang menjadi ciri khas pengobatan tanah. Cara ini juga dianggap sebagai terapi yang bersifat lembut untuk mengobati berbagai macam koreng atau luka yang masih segar. Imam Az-Zahabi dalam Athibun Nabawi menjelaskan sifat debu dingin, kering, dan mengeringkan yang lembab. Jika ludah dan debu dicampurkan, lalu diletakkan di atas bisul, luka akan sembuh dengan izin Allah. Imam Az-Zahabi dalam Athibun Nabawi juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila orang yang berpenyakit busung air atau istisqa dikubur atau dipendam di dalam tanah berpasir dari kaki sampai leher, hal itu dapat meringankan penyakitnya dan bermanfaat untuknya. Manfaat ini mungkin terdengar aneh. Bagaimana mungkin tanah bisa meredakan penyakit? Tapi dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah disebutkan bahwa Galenus, seorang dokter Yunani kuno, menyatakan
aku pernah melihat orang-orang yang menderita sakit limpa dan busung air di Alexandria sering menggunakan tanah liat Mesir dan dioleskan ke betis, paha, lengan, dan rusuk mereka. Lalu mereka mendapat manfaat yang signifikan, tak hanya luka luar. Untuk masalah emosi pun, tanah amat direkomendasikan oleh Rasul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi rumah Ali yang sedang bertengkar dengan Fatimah. Namun saat itu, Ali sedang berada di masjid. Rasul pun datang menemuinya. Ali masih berbaring dalam keadaan kainnya jatuh dari pundaknya, sehingga tanah banyak menempel di kulitnya. Nabi akhirnya mengusap debu dari kulit Ali, seraya memanggilnya. Dari kejadian tersebut, tanah dipercaya bisa meredam amarah. Benarkah tanah bisa sembuhkan penyakit secara medis? Penggunaan tanah seperti tanah liat selama ini memang masih terdengar asing. Tapi siapa sangka jika beberapa peneliti telah memberikan rekomendasi terhadap penggunaan tanah seperti tanah Altin Armani atau Bolus Armenos, tanah berwarna merah yang berasal dari Armenia. Tanah ini telah digunakan sebagai produk untuk obat disentri, diare, dan pendarahan. Pada tahun 1961, sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa kandungan tanah yang diberikan secara oral mengobati 97% kasus dengan berbagai faktor penyebab diare seperti infeksi virus, alergi makanan, kolitis plastik, kolitis mukosa, dan keracunan makanan. Bukan hanya tanah biasa yang memiliki segudang manfaat, kandungan tanah liat tak kalah baiknya. Tanah ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, bahkan telah sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah. Namun tak banyak yang tahu, jika tanah liat bisa lebih dari sekedar bahan kerajinan pot. Hal ini juga diperkuat oleh sebuah penelitian dari Iranian Journal of Public Health. Dalam riset tersebut, tanah liat bentonit bisa membawa racun. Hal ini mengacu pada sifat polikationiknya yang bisa menyerap racun mata negatif. Menurut penelitian, terdapat sekitar 67 kandungan mineral dalam tanah liat seperti zat besi, zinc, kalsium, potasium, magnesium, silika, mangan, dan lain sebagainya. Itulah alasan kenapa tanah liat banyak kegunaannya dan banyak manfaatnya, apalagi untuk kesehatan manusia. Dalam kecantikan, bentonin atau bubuk tanah liat juga sangat berkhasiat pada kulit. Tanaman poison ivy dan poison oak adalah penyebab paling umum dari alergi di Amerika Utara. Lotion bentonit quartenium 18 telah terbukti sangat efektif dalam mencegah atau mengurangi dermatitis atau peradangan kontak alergi. Bahkan, menggunakan quartenium 18 bentonite dalam krim pelembab telah terbukti memperbaiki peradangan tangan kronis pada pasien yang memiliki riwayat penyakit serupa. Sementara itu, pada dermatitis popok, yang merupakan salah satu kelainan kulit paling umum pada masa bayi, bentonite bekerja lebih baik dan lebih cepat daripada kalendula, pengobatan peradangan saat ini. Masya Allah. Lotion matahari yang mengandung mineral bentonite dalam jumlah tertentu lebih bagus daripada lotion matahari yang tersedia secara komersial dalam menyerap sinar UV tingkat tertinggi. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi tentang tanah yang meredam emosi? Benar. Sejalan dengan hadis tersebut, riset pun juga menunjukkan bahwa tanah adalah antidepresan yang memang bisa memberikan efek relaksasi pada tubuh. Masya Allah. Sahabat beriman, tanah memang berada di bawah dan kita injak, namun membawa manfaat yang membuat terbelalak. Pernahkah Anda memakai tanah untuk pengobatan? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.